Durian Bawor. Kalau bawor kalian sudah paham ya, dari segi tekstur dia lembut, lengket, creamy. Dari segi rasanya dia tiada hari tanpa belah durian. Hari Minggu kalian durian sini guys, durian bawor fresh dari Banyumas, Jawa Tengah. Kita akan QC nih guys, berarti sekitar 4.500 gram, berarti 4,5 kilo. Kita cek langsung di sebelah. Ini tadi sudah kita cek di bagian sini guys. Interiornya. Memastikan apakah dia layak dikirim dan dikonsumsi hari ini. Jalur. Guys, tandanya tuh. Nanti jalur nih. Jalurnya ada. Seset aja, baru jalur lagi, seset lagi, baru kita timpah hari ini. Oh, masya Allah, bawornya, guys, tuh lihat, masya Allah, ya Allah, ini bawor terbaik lagi nih. Kemarin gue kupas 3 buah bawornya seperti ini guys, dan kali ini lagi-lagi bawornya layak sekali, pakai banget. Langsung aja kalian yang mau nyobain bawor, karakter rasa gimana bang? Manis ya, creamy ya, legit ya, lengket ya, lengkap. Langsung aja merapat ke sebelah kami. Bawor nih guys, beratnya di 2,7 kilo. Kita cek langsung saja apakah dia bagus. Kalau bawor kalian sudah paham ya, dari segi tekstur dia lembut, lengket, creamy. Dari segi rasanya dia pokoknya mah seperti ini weh. Jadi kalau kita mau kupas, biasa kita cek nih guys jalurnya tuh, kita suntik dulu. Dan ini tadi sudah oke, jadi langsung kita eksekusi. Bawor lagi guys, kita eksekusi apakah dia bagus. Nih hari ini masuk hanya berapa buah dan langsung sold out, tersisa 3 buah aja. Wow, kuning semua, oren menuju oren pekat guys. Bawor kali ini yang masuk ini, biasanya kan kuning semua oren, kalau ini sudah mendekati oren menuju oren pekat. Nah, lihat. Yuhu. Wow, guys. Guys. Yes, durian bawor. Kita unboxing lagi bawor 4,3 kilo. Tuh, ikutin guys. Ini ada 1, 2, 3. Kita pertama suntik dulu.
untuk memastikan ya guys ya tingkat matangnya. Kita ambil satu ruas ini durinya. Warna oke, kelembutan oke. Lalu kita langsung eksekusi nih guys. Kita pastikan isi di dalamnya. Siap lagi. Bahaya guys. Lihat guys, kemudian guys. Ini dikasih. Lihat. Busuk guys. Jadi tidak sempurna matangnya. Yang ini bagus. Yang kita suntik tadi bagus. Tapi yang ini, ini seperti biji bakar. Dari sini arahnya. Coba kita cek di jalur lain. Apakah dia bagus? Masih bagus guys di sisi lainnya, hanya aja ini aja tadi ini kurang bagus. Masih layak untuk dikonsumsi dan siap disantap. Jangan lupa kemudian kali ini apa itu?